di Indonesia ya. Jadi aku juga awalnya deg-degan sih, cuma banyak teman-temannya jadi seru banget. Caca gimana? Aku juga seneng banget Kalau aku dari sebelum disuruh jadi bridesmaid, dengar berita kayak Jess mau nikah aja aku udah seneng banget gitu. Makanya excited hari ini pengen nemenin kayak Jess di hari ini. Kedekatan kalian seperti apa sih di Ricis terkait perjalanan cintanya Ricis sendiri seperti apa tuh? Bingung aku. Kalau sama aku sih belum cerita banyak sebenarnya gitu, karena kita ketemu juga jarang gitu, paling kayak chat-chatan aja kayak gitu kan. Jadi hari ini kita todong ya supaya cerita, supaya chatnya gimana tuh dia bilangnya pas disuruh hadir di lamaran aku, kaget gak sih maksudnya? Kemarin tuh aku chat dari Ricis terus kayak mau ikut lo boleh nggak? Iya boleh banget. Gitu. Soalnya aku juga udah lama gak ketemu dia kan, karena waktu ketemu itu syuting gitu. Tapi sekarang udah jarang ketemu. Jadi aku senang banget dan ya kalau hari ini ketemu langsung pengen ngobrol banyak. Aku juga waktu itu sebenarnya aku udah sempat ketemu sama Karian waktu Karici sekolah di rumah aku ada Karian. Kita mau ngobrol tentang gimana plannya untuk kedepannya melamar dan nikah dan lain-lain. Alhamdulillah aku diajak untuk jadi bangga banget. Kalau aku sih kebetulan terakhir ketemu Ijis tuh udah lama banget ya. Cuman emang waktu itu by chat gitu dikasih tahu dia jadi bridesmaid tuh. Terus kayak serius nih akhirnya ini ya akhirnya sold out juga ya gitu. Jadi aku untuk aku ya waktu itu kan aku sempet ketemu first impressionnya baik banget sih, yang kayak bukan yang macem-macem gitu anaknya. Pastinya aku percayain Kak Ricis buat Karian. Pastinya semoga bisa menjaga Kak Ricis nantinya dan juga keluarga kejadian. Amin. Kita mau ketemu ya, habis dikenalan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk mereka di lamaran ini seperti apa? Apa gitu. Semoga lancar semua. Amin. Dan semoga semuanya bahagia. Dan semoga aku bisa cepat nyusul juga. Amin.